Hai, kali ini aku mau share salah satu peralatan baru yang membantu banget buat aku. Ini dia gunting elektrik atau gunting listrik. Nah, gunting ini yang membantu aku untuk memotong kain dalam jumlah yang cukup banyak sehingga nanti tangan aku tidak sakit lagi. Karena biasanya aku pakai gunting kain biasa, kalau cuman kainnya sedikit sih nggak apa-apa. Tapi karena aku memproduksi sesuatu, jadi aku butuh banget gunting ini. Nah, kalian juga yang membutuhkan gunting elektrik bisa lihat video aku ini supaya makin mantap belinya. Nah, ini dia aku mencoba memotong di satu lembar kain dan ini sangat ringan sekali. Jadi seperti tangan kita tuh tidak bekerja terlalu keras. Ini kemudian aku double lagi lapis 2 begini, masih ringan. Dan aku lapis 4, apakah masih ringan? Yap, ternyata masih ringan juga. Nah, aku double jadi berapa nih? Udah tadi 4, jadi di berapa? 8. Dan ternyata masih ringan juga. Dan ini sangat membantu banget. Aku belinya di Shopee, nanti linknya ada di kolom deskripsi. Karena banyak yang jual di Shopee tidak pakai box seperti ini. Jadi kalau kalian mau pakai box seperti ini dan dapat 2 langsung pisaunya, kalian bisa klik link di bawah ini.